Bapa di dalam sorga, terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami secara gratis sampai hari ini. Kami masih bisa beraktivitas, kami masih bisa berbisnis, kami masih bisa bekerja, kami masih bisa sekolah, kami masih bisa kuliah, kami masih bisa melakukan segala sesuatu. Kami yakin dan percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami syukuri itu. Engkau telah memberikannya kepada kami secara gratis. Apa yang harus kami kerjakan buat-Mu, Tuhan? Apa yang harus kami lakukan buat-Mu? Supaya kami tidak menjadi pribadi yang hanya menerima. Tetapi kami punya hati yang tahu memberi, mengembalikan untuk semua nafas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat kami, buat setiap pribadi kami. Sadarkan kami akan kebenaran firman-Mu. Supaya kami melakukan segala sesuatu seperti pada awalnya bagaimana Tuhan mendesain kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu sebentar dalam tangan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan. Pulang dari tempat ini, kami bukan cuma mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bilang kiri kanan, hari ini ada firman yang luar biasa. Oke, saya udah siapkan slide untuk kita sama-sama pelajari. Cukup 2-3 ayat saja, mungkin 2 ayat saja. Tapi ini akan melandasi kita untuk kita sama-sama belajar. Oke, lihat firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini. So we are the ambassadors for Christ. Kita diciptakan dari awal adalah ambassador for Christ. Di dalam kekristenan ada banyak istilah. Apakah kita anak Tuhan? Apakah kita menjadi prajurit Allah? Apakah kita domba-dombanya? Apakah kita sebagai mempelai Kristus? Ada banyak istilah. Tetapi yang ini seringkali kita lupa bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Ya, salah satu tujuan yang perlu kita sadari sama-sama adalah firman Tuhan yang kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Coba saya minta boleh dibantu dikeluarkan dulu yang bahasa Indonesianya. Karena saya tulis dalam bahasa Inggris. Tapi saya mau kita sama-sama baca dulu di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Untuk kita pelajari sama-sama dan ada ayat kunci di sini untuk kita menyadari. Kenapa? Karena tanpa sebuah kesadaran, maka kita akan melakukan sesuatu yang serampangan. Tapi kalau kita sadar, kenapa hal ini penting? Kenapa kita melakukannya? Kenapa kita memburunya? Kenapa kita punya energi untuk melakukan itu? Kenapa kita mengeluarkan segenap upaya, daya, upaya untuk kita bisa melakukannya, meraihnya? Kenapa? Pasti karena menurut kita penting. Tapi kalau di kepala kita bahwa itu enggak penting, maka tidak ada energi untuk kita melakukannya. Itu sebabnya penting yang namanya kesadaran. Katakan kesadaran itu penting. Kesadaran itu penting, percayalah. Ketika kita menyadari sesuatu itu penting, maka anehnya tanpa disuruh kita melakukan sesuatu, bahkan tanpa mengeluh, tanpa ngomel, kita pasti punya energi untuk melakukannya. Aneh, karena kita sadar bahwa itu penting. Tapi kalau itu gak penting, aneh, biasa aja, gak ada energi, biarin aja, mengalir aja, ya udah, mau gimana aja, ya udah. Tapi kalau penting, aneh. Kita upayakan, kita bela, kita lakukan, kita bayar harga tanpa kita harus ngomel. Itu sebabnya kesadaran itu penting. Karena kalau kita memiliki kesadaran terhadap sesuatu, maka aneh,
energi itu akan muncul. Passion itu akan muncul karena kita sadar bahwa ini penting. Bilang kiri kanannya, kesadaran itu penting. Oke? Nah, kesadaran tentang apa? Inilah yang akan kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Ada kata kunci yang saya ingin bahas untuk kita sadari, yaitu utusan Kristus, yang dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah Ambassador for Christ. Nah, coba lihat slide yang saya sudah siapkan. Ternyata ambassador dalam bahasa Yunani itu adalah presbyu. Ya, utusan itu dalam bahasa Yunani ditulis presbyu. Katakan presbyu. Bilang kiri kanannya, kamu presbyunya Tuhan. Presbyunya Tuhan. Lihat. So we are ambassador for Christ. Kita ini ambassador. Apa itu ambassador? Singkatnya, saya cek di Amplified Bible, di situ ditulis Christ representative. Kita tuh display. Kita dipilih, kita diutus untuk menjadi display-nya Tuhan. Untuk menjadi contoh, untuk menjadi sampel. Supaya orang bisa melihat siapa Yesus lewat hidup saudara. Kita sering lupa, kita anak-anak Allah, kita mempelai Kristus, kita prajurit-prajuritnya Allah. Tapi kita lupa bahwa kita ada di muka bumi ini. Kenapa saudara bisa lahir dari sekian banyak sel sperm yang kemudian bertemu dengan sel telur, ternyata munculnya saudara. Dari sekian juta sel sperm. Terus kemudian nongol saudara. Kalau enggak, itu mungkin nongolnya orang lain loh. Betul enggak? Tapi kenapa kita? Kenapa kita? Artinya atas penentuan Tuhan, saudara ada di muka bumi ini. Dan ketika saudara ada di muka bumi ini, saudara bukan cuma sekedar hidup, bukan cuma sekedar cari uang, bukan cuma sekedar punya anak, bukan cuma sekedar kuliah, bukan cuma sekedar meraih mimpi, bukan cuma itu. Karena ada banyak orang yang lupa bahwa dirinya adalah utusan Kristus. Banyak orang gak sadar bahwa kita ada, itu sebenarnya kita adalah the ambassador of Christ. Kita ini duta, kita ini utusannya Tuhan. Ada di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya di firman Tuhan ini jelas dikatakan, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Utusan-utusan Kristus. Utusan-utusan Tuhan. Hey, kita harus sadar bahwa kita ini utusan Tuhan. Tapi saya terlalu banyak dosanya. Tapi saya terlalu banyak salahnya. Tetapi hidup saya belum benar. Tapi saya banyak melakukan kecurangan. Tapi saya belum sempurna. Whatever. Tapi Tuhan sudah katakan bahwa engkau adalah utusan-utusan Kristus. Tuhan menerima kita apa adanya. Saudara yang masih bergelimang dengan dosa. Saudara yang masih bergumul dengan begitu banyak cobaan yang dimana saudara seringkali jatuh. Tapi dengar baik-baik. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. First step adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah alasan. Ya udah gini aja. Enggak. Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia akan selalu hadir datang mengetuk pintu hati saudara. Ayo lakukan sesuatu. Ayo sadar engkau diciptakan sebagai utusan Kristus. Ambassador for Christ. Utusannya Tuhan.
Presbyu artinya adalah menjadi duta, menjadi wakil, bahkan beraktivitas, berlaku, bertindak seperti kita itu ambassador. Nah, coba lihat berikut ini. Nah, ingat baik-baik bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai messenger of God. Siapapun kita, dalam keadaan apapun, ingat, kita utusan-utusan Kristus. Sadari bahwa kita ada di dunia ini itu atas penentuannya untuk kita menjadi duta Kristus di muka bumi ini. Supaya orang lihat Yesus dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah merasa bahwa orang-orang di luar bisa melihat Yesus dari hidup saudara? Coba senggol kiri kanannya bilang ini. Udah lihat Yesus dalam hidup kita belum? Coba bilang. Udah lihat Yesus dalam hidup kita belum? Apakah orang-orang di luar sudah lihat Yesus dalam hidup kita? Sudah belum? Ingat baik-baik. Kita ini utusan-utusan Kristus. Kita suka lupa. But we are the messenger of Christ. We are the messenger of God. Sadari. Karena kalau kita gak menyadari, percayalah, kita akan hidup seenaknya. Hidup sebebasnya. Gua gak peduli orang lain lihat apa dalam hidup gua. Gua gak peduli. Tapi ketika kita sadar, Tuhan, saya utusan Kristus ada di muka bumi ini. Ketika engkau menyadarinya, percayalah, pasti engkau akan ada sebuah perjuangan yang tanpa engkau paksa, engkau akan melakukannya sebisa mungkin, semampu yang engkau bisa untuk hidup tidak sembarangan. Tapi hidup melakukan sesuatu seperti yang seharusnya telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Lihat picture berikut ini. Tuhan mengutus kita keluar untuk membawa orang-orang ke dalam kasih dan anugerahnya. Itulah kita. Kita bukan diutus untuk ke dalam, tapi kita diutus untuk keluar. Keluar dari rumah saudara untuk membawa orang-orang ke dalam kasihnya. Keluar dari gereja saudara hari ini, karena di sini cuma 2 jam. Keluar untuk membawa orang-orang ke dalam. Bukan kita diutus untuk ke dalam. Karena begitu kita menerima Yesus Kristus, kita langsung diterima ada di dalam kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga. Kapanpun saudara dipanggil. Tapi ingat, inilah tujuan kita ada di muka bumi ini. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari rumah kita. Keluar dari kebiasaan kita. Keluar dari rumah kita, dari sekolah kita. Keluar untuk apa? Untuk membawa orang-orang ke dalam kasih dan anugerahnya. Sekali lagi, Tuhan mengutus kita keluar untuk membawa orang-orang ke dalam. Katakan bersama-sama. Tuhan mengutus kita keluar untuk membawa orang-orang ke dalam. 2, 3. Tuhan mengutus kita keluar untuk membawa orang-orang ke dalam. Ke dalam kasihnya. Ke dalam anugerahnya. Supaya enggak dinikmati oleh kita sendiri. Tapi orang di luar bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kanannya, apakah ambassador for Christ atau bukan. Coba lihat. Ambassador of Christ. Apakah saudara duta? Apakah saudara wakil Tuhan di muka bumi ini? Ingatkan kiri kanannya. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Hati-hati dengan apa yang kita kerjakan. Nah, seringkali kita selesai di muka bumi ini. Dekat sekali dengan activity yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba game over di muka bumi ini. Terus kemudian divonis karena terlalu banyak makan daging babi. Padahal dia tidak makan daging babi. Kan gitu? Gak mungkin. Meninggal karena terlalu banyak minum soda.
Padahal kita gak pernah minum soda. Kan gak mungkin. Itu gak mungkin. Itu mustahil. Pasti kita tiba-tiba selesai. Rata-rata. Karena activity-activity kita yang sembarangan. Sehingga itu mendekatkan kita kepada selesainya kita di muka bumi ini lebih cepat. Karena apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Mari sadari bahwa kita adalah the ambassador for Christ. Lihat. Biar lebih dalam. Oke. Lihat. Ini adalah ambassador. Jadi. Cowok-cowok Korea ini. Yang telah membuat heboh di seluruh muka bumi ini. Si BTS ini. Bahkan jadi dutanya PBB. Lalu dia dinobatkan sebagai brand ambassador buat Hyundai. Harus hati-hati dengan hidupnya. Kenapa? Karena brand ambassador ini harus bisa menunjukkan seperti apa kualitas dari produk ini. Betul gak? Kalau seandainya hidup dia sembarangan, kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi dari kejadian dalam hidupnya yang membuat image terhadap mobil ini jadi rusak, maka percayalah akan diputus kontrak karena tidak sesuai. Kenapa dipilihnya ini? Kenapa gak dipilihnya yang lain? Pasti ada pertimbangan. Tanyanya, kenapa yang dipilih saudara untuk jadi utusan Kristus? Kenapa bukan yang lain? Pasti ada maksud Tuhan. Cuman kitanya aja yang gak sadar. Karena kita gak sadar, artinya jadi kita hidup sebebasnya. Kita hidup gak hati-hati. Apa aja. Mau-maunya kita. Nah, baik-baik. Hari ini, milikilah kesadaran bahwa kita adalah the ambassador for Christ. Kalau saya ilustrasikan, mobil ini adalah lambang dari kerajaan Allah. Lalu orang-orang ini adalah grand atau brand ambasadornya. Maka hidup kita harus benar-benar menunjukkan seberapa berkualitasnya kerajaan Allah. Untuk ditampilkan, untuk ditawarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Betul? Oke. Oke. Pernah terjadi di dalam kehidupan. Seorang bernama Tiger Woods. Seorang pegolf profesional. Dari banyak sponsor-sponsor yang tergiur untuk memakai Tiger Woods. Untuk menjadi brand ambasadornya. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Ini ceritanya. Seorang pegolf profesional brand ambasador produk apparel Nike dan produk lainnya. Selama karirnya sampai tahun 2009, total pendapatan yang diraih oleh Woods dari golf mencapai angka $895 juta, setara dengan 12,5 triliun ketika berita ini ditampilkan. Uang sebanyak itu ia dapatkan dari berbagai macam sumber seperti hadiah turnamen, terus sponsor, dan jadi bintang iklan. Wow, luar biasa. Bahkan sejauh selama saya hidup, ada ikon-ikon yang ada di muka bumi ini yang paling nempel di kepala saya. Tapi saya gak nyangka waktu baca ini, ternyata seseorang yang menurut saya itu udah paling top di muka bumi ini, kalah sama dia. Kalau dengar ilmu bela diri yang muncul pertama kali di kepala kita siapa? Bruce Lee, Jackie Chan, kan gitu kan? Begitu kita mendengar siapa atlet yang paling legend di muka bumi ini yang muncul di kepala saya? Michael Jordan. Mengalahkan yang lain. Tapi ternyata di sini dia berhasil mengalahkan bintang basket Amerika Serikat yaitu Michael Jordan yang mendapatkan pemasukan $800 juta. Sementara, wow, 11,2 triliun dan
legenda balap Formula 1 Michael Schumacher yang meraup berapa? 700 juta dolar setara dengan 9,8 triliun. Hal tersebut memasukkan namanya sebagai salah satu atlet dengan bayaran paling mahal di dunia kala itu. Paling mahal. Berarti gak ada yang lebih gila lagi dari orang ini. Wah, gila lah. Tapi apa yang terjadi dengan hidupnya? Perhatikan cerita berikutnya ini. Wow. Akibat skandal perselingkuhannya. Yang akhirnya dia ketahuan oleh istrinya. Lalu istrinya mengungkapkan itu. Apa yang terjadi? Karena dianggap telah merusak image perusahaan yang menjunjung tinggi nilai integritas. Terpaksa Tiger Woods harus kehilangan ratusan miliar rupiah. Akibat ditinggal oleh para sponsor yang selama ini telah mengontrak dirinya selama bertahun-tahun. Wow. Dia brand ambassador dari produk-produk yang keren. Ada Gatorade, ada AT&T. Tapi dengar baik-baik. Hanya karena hidupnya yang sembarangan. Dia tidak mewakili image perusahaan. Akhirnya selesai. Akhirnya prestasinya turun. Sempat naik sedikit tapi tidak pernah kembali ke performer semula. Hanya gara-gara sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Perselingkuhannya, dia senang bobo dengan banyak wanita. Alkohol, drugs. Saya baca kisahnya, itu yang terjadi. Dia lupa bahwa dia itu brand ambassador dari sebuah produk ternama. Di mana produk tersebut, perusahaan tersebut jadi rusak image-nya. Gara-gara Tiger Woods. Hidupnya sembarangan. Akhirnya putus kontrak. Lihat slide berikut. Saya cek di info.populix.co. Articles, brand ambassador. Mari kita pelajari apa itu brand ambassador. Arti brand ambassador adalah duta dari sebuah merek. Artinya begini, saudara adalah duta dari kerajaan Allah. Saudara adalah wakil dari kerajaan Allah. Saudara adalah display dari kerajaan Allah. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyadarkan, ayo sadar. Orang ini, saudara dan saya, memiliki peran besar bagi perusahaan karena menyangkut sukses tidaknya pemasaran produk tersebut. Jadi, sukses enggaknya bergantung sama kita. Artinya gini dong, sukses enggaknya kerajaan Allah di muka bumi ini ditampilkan. Sukses atau tidaknya, Yesus diperkenalkan kepada dunia ini ternyata bergantung dari saudara. Karena saudara adalah duta, wakil, ambassador dari Yesus, dari kerajaannya. Kita memang belum sempurna. Saya juga gak luput dari kekurangan. Istri saya paling tahu kelemahan saya, dosa saya apa. Tapi itu tidak menyurutkan untuk kita tidak melatih diri kita untuk menjadi display yang baik. Sebisa mungkin, sekuat mungkin. Dan dengar. Iya, orang ini, kita ini sebagai ambassador-nya Kristus. Kita itu dipercaya menjadi sosok promotor yang dikontrak oleh kerajaan Allah. Sebagai ikon suatu brand. Gila. Fide. Pasti. Nanti suatu hari nanti besar, William. Kau pasti akan mencari ambassador untuk menampilkan produknya. Tapi kalau ternyata ambassador ini ternyata hidupnya kacau, korup, hidupnya gak benar. Saya yakin Fide akan memikirkan ulang. Sehingga image terhadap perusahaan enggak rusak gara-gara ambassador ini. Berikut dengan hidup kita. Are you the ambassador for Christ? Ayo sadari bahwa kita ini ambassador for Christ. Kita ini duta, kita ini wakil, kita ini display, kita ini cerminan dari siapa Tuhan kita.
aduh jadi berat kok. Gak usah merasa itu berat. Karena begini, begitu kita sadar, pasti percayalah, ada energi, ada usaha yang anehnya. Tanpa kita mengeluh, tanpa kita ngomel, anehnya kita melakukannya dengan sukarela. Karena apa? Karena kita tahu, karena kita sadar, yes, gue tuh ambassador for Christ. Bilang kiri kanannya, you are the ambassador for Christ. Kedudukan seorang brand ambassador sebagai icon memiliki beberapa tuntutan tugas, antara lain membangun image perusahaan agar semakin positif, membangun image kerajaan Allah jadi lebih positif, membangun image siapa Tuhan saudara jadi positif karena dia lihat perilaku saudara, karena dia lihat hidup saudara. Mau gak kita dipakai oleh Tuhan jadi brand ambasadornya dia? Mau gak? Hati-hati dengan hidupmu. Tapi aku masih punya banyak kelemahan. Enggak apa-apa. Jangan mengeluh tentang kelemahanmu. Sadari. We are the ambassador for Christ. We are the ambassador for Christ. We are the ambassador for Christ. Saya adalah utusan Tuhan. Saya diutus Tuhan di muka bumi ini sampai masih hidup sampai hari ini. Karena Tuhan punya kehendak, karena Tuhan pengen image hidup dia ditampilkan oleh kita ketika kita ada di muka bumi ini. Seberapa kita mengasihi orang-orang, seberapa generous hati kita, seberapa hidup kita bermanfaat buat orang lain, seberapa hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain, supaya display, supaya Yesus bisa dikenal lebih, supaya kerajaannya diuntungkan lewat kehadiran saudara. Yang percaya katakan amin. Ingatkan sekali lagi, bilang kiri kanannya, you are the ambassador for Christ. Bilang kiri kanannya, you are the ambassador for Christ. Okay? Memperluas jaringan, kan lebih luas lagi. Terus apa? Meningkatkan nilai jual produk tertentu. Kenapa RBT memilih Sydney Mohede sebagai brand ambassador? Karena menurut RBT, orang ini cocok. Orang ini akan meningkatkan nilai jual produknya. Orang ini akan membuat jaringan pemasaran gue jadi lebih luas. Tapi bayangkan, kalau seandainya brand ambasadornya ada something, saya yakin RBT akan berpikir ulang, apakah akan meneruskan atau tidak. Karena kita adalah image dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Lihat slide berikut. Firman Tuhan katakan di Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1. Tadi saya sudah katakan bahwa kita the messenger of God. Kita ini brand ambasadornya kerajaan Allah. Itu yang pertama, sadari, ingat. Tapi yang kedua, lihat ayat ini. Kuasa Tuhan yang maha tinggi ada padaku. Ia memilih, saudara. Ia mengutus, saudara. Untuk membawa kabar baik. Lihat, membawa kabar baik. Berikutnya, menyembuhkan orang yang remuk hati. Berikutnya, mengumumkan kepada orang tahanan bahwa mereka segera dibebaskan. Kepada orang-orang dalam penjara, bahwa mereka akan dilepaskan. Hei, ternyata kita ini bukan cuma diutus untuk diam. Kita tidak diutus untuk menikmati berkat Tuhan. Kita tidak diutus untuk hanya bisa menikmati hidup kita. Bukan, ada tujuannya. Untuk membuat sebuah perubahan. Katakan, sebuah perubahan. Next slide. Messenger of God itu punya tugas membawa perubahan. Karena lihat tadi, mengumumkan kabar baik, memulihkan hati yang remuk. Itulah tujuan kita ada di muka bumi ini. Karena kita adalah wakil-wakil Kristus, utusan-utusan Kristus. Come on, sadari. Yuk, hidup kita bermanfaat buat orang lain. Tawarkan bantuan. Yuk, ajak ketemuan. Yuk, kasih nasihat. Yuk, kasih saran. Yuk, ajak mereka ke gereja. Yuk,
ajak mereka untuk praise and worship. Ayo bawa mereka untuk lebih dekat sama Tuhan. That's our task. That's our responsibility. Yes, kita terima kasih dikasih anugerah untuk bisa hidup. Tapi ada tanggung jawab di dalamnya. Nah, lihat berikutnya nih. Untuk melakukan perubahan, ada dua perubahan. Yang pertama, perubahan mandat budaya. Yang kedua, mandat penginjilan. Mandat budaya, Tuhan telah berfirman. Anak cuculah, penuhi bumi, taklukkan bumi, kuasai bumi. Itu mandat budaya. Perubahan yang kita lakukan buat kota, buat lingkungan, buat sekitar, tidak buang sampah sembarangan, tidak melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan pada saat kita melakukannya, bahkan kita punya ide-ide yang baik, kita telah melakukan sebuah perubahan yang digolongkan dengan namanya mandat budaya. Tapi gak cukup cuma mandat budaya. Karena ada satu lagi. Jangan lupa. Kita tidak akan menebang pohon sembarangan karena kita mencintai bumi. Good. Kemarin saya makan karena istri saya beli cireng. Ini cirengnya enak. Padahal menurut saya, mohon maaf, menurut saya cireng paling enak di dunia ini. Yaitu cireng Cipaganti, menurut saya. Tapi dia beli di tempat lain dan tawarkan saya, ini enak, ini enak. Saya makan, begitu makan ternyata ada yang mentah di dalam, belum matang. Jadi saya gak kok. Saya turunkan kaca mobil, saya buang. Duh, gak enak. Keke bilang begini, Dad, kenapa dibuang sembarangan? Gak enak, spontan saya buang. Keke bilang gini, love earth, Dad. Berat ya. Love earth, sayangi bumi. Membuang cireng yang gak enak di jalan, sayangi bumi. Asa jauh pisan. Ya sudah. Next time saya gak begitu. Artinya begini, tanpa sadar pesan dari seorang anak itu nyantol di kepala saya. Berarti next time saya gak boleh buang dari mulut saya sembarangan. Sederhana loh. Itu mandat budaya. Perubahan untuk supaya sekelilingnya jadi gak kotor, jadi lebih baik. That's good. Tapi dengar baik-baik. Kita lupa bahwa ada mandat penginjilan. Membawa orang untuk bisa mengenal Yesus. Membawa orang untuk hidupnya jadi lebih baik. Membawa orang untuk bisa mengenal pribadi Tuhan kita. Kita lupa. Kita menjadi orang yang sangat mengerjakan mandat budaya, tapi kita lupa untuk mengerjakan mandat penginjilan. Jangan lupa. Nah, coba lihat slide berikut. Apa itu mandat budaya? Mandat budaya adalah mandat penciptaan yang biasa dikenal dengan perintah dari Bapa yang ditemukan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, di mana Allah setelah menciptakan dunia memerintahkan umat manusia untuk memenuhi, menaklukkan, dan menguasai seluruh bumi. Itu mandat budaya. Tapi mandat penginjilan adalah Matius 28 ayat 18-20. Sebagai orang percaya kita harus memberitakan Injil supaya semua orang bisa diselamatkan dan menjadikan mereka murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya tutup dengan sebuah kisah yang terjadi dan hopefully ini boleh menginspirasi kita. Sederhana, 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 enggak berat percaya. Gak perlu uang yang banyak, gak perlu. Sometimes orang berpikir harus kaya dulu, baru kita bisa jadi berkat. Enggak. Tapi hal sederhana ini, ternyata telah mengubah kehidupan seseorang. Wow. Oke. Perhatikan baik-baik kisah hidup ini. The story of Teddy Stollard. Stollard. Saya dari buku The Quest of Character. For character, sorry. Charles R. Swindoll. Dia menceritakan di buku ini. Ada sebuah kejadian. Seorang anak yang tidak menarik. Tidak peduli dengan sekolahnya. Pakaiannya tidak rapi.
rambut tidak disisir, dan dia tidak disukai oleh sekitarnya. Saya berharap anak-anak saudara disukai oleh sekitarnya. Tapi kalau ada anak-anak dari kita yang tidak disukai oleh sekitarnya, gak apa-apa. Karena kisah ini akan mewakili anak saudara. Oke? Sekalipun gurunya yaitu Nona Thompson selalu berkata bahwa I love everybody, sama, gak beda-bedain, semua sama. Tapi tahukah saudara, sebenarnya karena dia gak suka sama si Teddy Stallard ini, apa yang terjadi? Dia sering memberikan nilai buruk kepada si Teddy ini. Wow. Apa kisah berikutnya? Coba lihat, kita baca. Ini catatan dari Miss Thompson. Dia bilang begini. Kelas 1, ini anak pekerjaan dan kelakuannya baik. Tapi keluarganya gak baik. Kelas 2, ibunya sakit keras dan tidak ada yang membantunya untuk pekerjaan sekolahnya karena orang tuanya sakit. Kelas 3, ibunya akhirnya meninggal. Ia lambat dalam belajar alias oon. Kelas 4, ia lambat tapi kelakuannya baik. Ngerjain apa-apa lambat, tapi kelakuannya baik. Tapi sayangnya, orang tuanya tidak mempedulikan dia, yaitu ayahnya. Sedikit lagi saya selesai, saya tutup dengan kisahnya. Pada hari Natal, Teddy memberikan hadiah kepada Nona Thompson, sebuah gelang yang setengah dari matanya telah hilang, jadi gak utuh. Kemudian parfum yang murah. Lalu Nona Thompson ini sebagai guru, dia memakai gelang dan parfum tersebut. Lalu ia memperlihatkan kepada seisi kelasnya sambil berkata bahwa hadiah dari Teddy amat indah dan harum. Selesai sekolah, Teddy mendekati Nona Thompson dan berkata, Miss Thompson, engkau seharum my mom. Dan gelangnya juga indah sekali di tanganmu. Aku senang karena engkau menyukai pemberianku. Wow. Teddy, si anak yang tidak disukai oleh sekitarnya, tidak rapi, tidak pernah disisir rambutnya, nilainya jelek, lambat, dia berinisiatif untuk memberikan sedikit gift buat gurunya. Sederhana? Sederhana. Mahal? Enggak. Karena enggak utuh. Parfum? Bukan parfum yang mahal. Parfum yang murah. Sebuah inisiatif yang sederhana. Lalu kemudian Miss Thompson-nya, dia juga melakukan hal yang sederhana. Mengumumkan di kelasnya. Ini dari Teddy, keren loh, keren, thank you Teddy. Cuma gitu, sederhana. Lalu Teddy ini bilang, thank you Miss Thompson, kamu seharum my mom. Dan terima kasih karena menyukai pemberianku. Mungkin Teddy berpikir, aduh kayaknya mungkin pemberianku mah gak bagus. Tapi ternyata diresponi dengan benar. Seringkali dalam hidup mungkin ada suami atau istri yang kasih surprise buat pasangannya. Lalu pasangan dia bilang begini, lu ngapain sih ngasih yang kayak gini? Yang gini mah gue juga bisa beli. Hey, bukan harganya, tapi inisiatifnya. Karena inisiatif itu mahal. Walaupun gak pas. Walaupun kita sanggup membelinya. Walaupun ya ampun yang kayak gini lu kasih buat gua, ya ampun gila, receh banget. Bukan masalah recehnya, tapi ingetnya. Karena ingetnya itu jauh lebih mahal daripada harga barangnya.
pemberian yang mahal belum tentu menyentuh hati. Tapi pemberian yang menyentuh hati pasti mahal. Saya ulang. Pemberian yang mahal belum tentu menyentuh hati. Anda boleh belikan apa saja buat pasanganmu, buat anakmu. Belum tentu itu menyentuh hati. Tapi pemberian yang menyentuh hati pasti mahal. Gak akan pernah dilupa. Ada titik-titik di dalam kehidupan di mana saya tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah ada di dalam masa sukar saya. Sulit sekali untuk dilupakan. Bahkan orang yang tidak ada di sini pun saya masih ingat orang. Keesokan harinya murid-murid itu disambut oleh seorang guru yang baru. Nama yang sama, tapi pribadi yang baru. Yaitu Nona Thompson tidak lagi hanya seorang guru, tapi dia menjadi utusan Tuhan. Berubah. Kenapa? Karena Nona Thompson begitu mendengar respon dari si Teddy. Kamu seharum, my mom. Thank you mau nerima pemberianku. Wow, dari seseorang yang tidak disukai oleh guru ini. Sampai akhirnya gurunya minta ampun sama Tuhan. Gua salah. Hidup gua gak benar. Gua telah memperlakukan seseorang dengan image yang buruk. Kasih nilai yang buruk. Tapi anak ini ngasih pemberian. Walaupun tidak sempurna, tidak mahal pemberiannya. Tapi pemberian itu menyentuh hatinya dan mengubah hidupnya. Wow. Ia mulai mengasihi dan membantu semua muridnya, terutama yang terbelakang. Wow. Dulu gak suka sama yang terbelakang. Nyebelin, kasih nilai buruk. Tapi sekarang tidak. Dia menjadi utusan Tuhan untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada si Teddy ini. Gila, keren. Dan khususnya Teddy. Teddy mulai mengalami perubahan yang dramatis. Ia maju sekali dalam pelajarannya. Gila. Cuman karena sebuah inisiatif kecil diresponi dengan benar. Lalu teachernya ini, Miss Thompson ini melakukan sesuatu kepada Teddy. Dia minta ampun kepada Tuhan karena dia salah memandang. Anak ini memang messy, anak ini memang menyebalkan. Tapi ternyata dia punya hati yang baik. Wow. Lama sekali Nono Thompson tidak mendengar kabar dari Teddy. Sampai suatu hari ia menerima sebuah surat dari bekas muridnya. Muridnya tulis surat. Miss Thompson, aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahui bahwa aku akan lulus juara kedua di kelasku. Wow. Dari yang tadinya lambat, tidak disukai sekitarnya, tidak rapi, bodoh. Tapi dengar baik-baik, terjadi perubahan karena hal kecil yang dilakukan ketika gurunya jadi utusan Kristus. Berikut. 4 tahun kemudian surat Teddy datang lagi. Karena ini kisahnya kalau sekarang mungkin lewat WA. Gitu kan. Miss Thompson, aku akan lulus juara pertama di kelasku. Sedap. Aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahuinya. University is not easy. Tapi aku menyukainya. In love, Teddy. Luar biasa. Dia akhirnya menjadi juara pertama di kelas, lulus, lalu kemudian dia masuk kuliah. Dan di kuliah pun dia berhasil. Karena hal sederhana, memperlakukan seorang anak, merespon dengan benar, menyadari kesalahannya, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa. Next. 4 tahun berikutnya, ketika kan maminya udah meninggal. Ingat di kelas 2 apa kelas 3 maminya meninggal. Lalu dia bilang begini. Miss Thompson, hari ini I am Dr. Teddy Stallard. Jadi dokter. Dari orang yang bodoh, lambat, tidak disukai sekitarnya. Rambut gak disisir. Messy. Buruk. Lambat kerjanya. Bodoh. Tapi karena satu orang. Hidupnya berubah dan dia jadi seorang dokter.
Dan aku ingin agar engkau menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Bulan depan, tanggal 27, aku akan menikah. And I want you to come and sit, duduk di tempat di mana my mom seharusnya dia ada. Karena sudah meninggal, I want you to come dan mewakili my mom. Jadi duta mewakili maminya yang sudah gak ada. Seandainya dia hidup, mungkin my mom ada di sebelah saya. Tapi karena sudah gak ada, saya minta Miss Thompson. Engkau adalah satu-satunya my family. Karena ayahku meninggal setahun yang lalu. Gila. Next. Nona Thompson menghadiri pernikahan Teddy dan duduk di tempat yang seharusnya diduduki. Ups, kok hilang? Diduduki oleh ibunya. Ia layak duduk di situ sebab ia telah memberikan kepada Teddy sesuatu yang sangat berharga dan tidak terlupakan. Sangat berharga dan tidak terlupakan, hanya sebuah respon kecil. Kehadiran Nona Thompson telah membawa perubahan dalam hidup seorang Teddy. Dan kisah ini mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan, kita bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang musisi, bukan hanya seorang bos, bukan hanya seorang karyawan. Kita bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tapi kita adalah utusan-utusan Tuhan untuk melakukan perubahan di muka bumi ini. Mari jadi seseorang yang membawa perubahan. Karena the messenger of God punya tugas untuk menampilkan yang keren dari perusahaannya, dari kerajaannya. Saya akan menutup dengan sebuah testimoni dari seorang dari keluarga yang mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam hidupnya. Bahkan hampir selesai. Tetapi saya ingin sedikit bertanya kepada mereka. Saya panggil Ahin dan Jovita boleh ada di panggung bersama-sama dengan saya. Dan saya minta ada dua mic boleh disiapkan. Oke. Welcome to our family. Ahin dan Jovita, boleh kasih tepuk tangan buat dia, oke? Sini Ahin, lewat situ. Ya, oke. Charlie mana Charlie? Charlie? Oke. Oke. Charlie, setahu saya, seingat saya, tolong diingatkan lagi. Saya tuh dititipkan oleh Charlie, betul Charlie? Ya. Dia pernah telepon. Kok? Aku titip ada satu pasangan. Boleh gak kok bantuin saya? Boleh. Oke. Akhirnya saya ketemu. Beberapa kali ketemu. Tapi beberapa juga terputus lama gak ketemu. Akhirnya ketemu lagi. Lalu di dalam komunikasi kita. Dan sekarang belum sempurna. Tetapi saya mau nanya sama Vita atau sama Ayan. Pertanyaan pertama, seperti apa keadaan keluargamu dulu? Oke, terdengarkan kisah dari mereka berdua. Oke, siapa? Vita atau Ayan? Halo Koci dan teman-teman semua di sini. Ya, halo. Ya kalau keadaan keluarga kami dulu, ya setiap keluarga pasti menurut saya punya berbagai masalah ya. Dan saya dan suami juga dulu ada beberapa masalah yang kita merasa kita gak bisa nih menyelesaikan berdua aja gitu. Jadi ngerasa buntu pada saat itu, gak tahu jalan keluarnya gimana gitu. Dan atas saran dari teman itu, dari Ko Charlie gitu, kita akhirnya memberanikan diri untuk kontak Ko Ci dan juga meminta waktu Ko Ci untuk konseling gitu. Terima kasih buat Ko Ci untuk meluangkan waktunya untuk konseling sampai beberapa kali. Ya terima kasih, itu sangat membawa perubahan yang positif untuk kita berdua. Boleh Ahin ceritakan dulu separah apa dan mungkin ada satu
kejadian yang mungkin paling mengerikan yang pernah terjadi. Sedikit aja gambaran singkat. Kira-kira dulu seperti apa? Ahin, cerita sedikit aja. Oke. Nah, mereka sedang berkomunikasi memastikan bahwa tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi kita akan saksikan. Oke. Yes, seperti apa tindakan yang menurut kalian versinya udah itu udah paling ngeri tuh di dalam keluarga? Boleh. Ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau Ahin belum terlalu pede, enggak apa-apa istrinya. Oke. Istrinya jadi jubir. Oke, silakan Vita. Ya masalah sih banyak ya kok. Jadi waktu pertama konseling juga sampai bingung gitu mau cerita masalah yang apa dulu. Karena kita sebelumnya gak pernah sharing masalah ke teman-teman gitu. Jadi kita ngerasa kalau misalnya sharing masalah ke teman, kita takut itu tuh menceritakan aib pasangan dan juga takut sarannya kurang tepat gitu kalau dari teman-teman. Jadi waktu itu kita konseling dengan Ko Oci, kita sampai berjam-jam waktu itu. Saking banyaknya sebenarnya masalah-masalahnya menurut saya sih kecil. Seperti masalah komunikasi contohnya. Masalah kita merasa sesudah kita punya anak gak ada waktu untuk berdua gitu. Juga masalah ya banyak sih kalau diceritain satu-satu gak habis-habis. Ya paling itu sih. Ahin, apa yang paling mengerikan Hin? Yang pernah terjadi? Tegang. Tegang. Oke. Oke. Ya ya. Tapi horor benar ya di keluarga ya. Oke. Sekarang perubahan apa yang terjadi setelah konseling? Boleh giliran, boleh. Nyantai aja. Boleh kita kasih semangat buat Ahin. Ayo Ahin. Setelah konseling sih banyak sih perubahan terjadi sama keluarga kita. Tapi secara garis besar sih kata Ko Oci kemarin bilang setelah konseling yang penting kita bisa nyelesain masalahnya dengan baik sih. Udah kok. Oke, Vita, apa yang kamu rasakan setelah konseling? Perubahan positif, ya kita ngerasa kalau dulu kita menyelesaikan masalah berdua itu kan nggak ada ujungnya gitu. Tapi dengan ada Ko Oci yang menengahi, jadi Ko Oci jadi saling memberikan masukan gitu gimana sudut pandang masing-masing gitu. Dalam masalah persoalan-persoalan masalah kita jadi kita juga dapat melihat sudut pandang masing-masing dengan lebih baik dan juga jadi lebih jarang konflik sih saya ngerasanya sekarang ya banyaklah perubahan positif. Terakhir pesan apa yang bisa disampaikan buat setiap kita mungkin ada yang mengalami hal yang sama dalam rumah tangga, dalam keluarga, keuangan, atau secara personal, kira-kira boleh sampaikan sesuatu? Kalau pesan-pesan untuk semua teman-teman di sini yang sedang mengalami masalah, baik masalah pribadi maupun masalah keluarga, saya tahu semua orang di sini pasti ada masalah masing-masing. Pesan dari kami itu jangan menyerah, tetap semangat dan juga jangan malu, jangan takut untuk meminta bantuan dari orang lain. Karena menurut kami, kalau kita mau ada perubahan positif dalam hidup, itu kita harus mengambil satu langkah lebih maju. Gak usah malu untuk sharing masalah kalian, tentunya ke orang yang tepat. Karena setiap orang juga pasti mempunyai masalah masing-masing gitu. Jadi gak usah malu, gak usah takut. Itu aja sih saran dari saya dan Hin-Hin untuk semua di sini, teman-teman. Oke, saya simpulkan. Boleh kasih tepuk tangan, oke? Boleh. Saya simpulkan, kalau tidak ada seorang Charlie yang berinisiatif, kok minta tolong kok.
Karena dia belum tentu, karena dia gak mengenal saya. Lalu dikenalkanlah saya. Kalau sayanya juga malas-malasan, saya juga gak mau memberi waktu. Mungkin pernikahan mereka sudah selesai. Hari ini mungkin mereka tidak ceritakan secara detail. Tapi waktu saya mendengar, horor banget. Asli. Wow, berkali-kali hampir ingin selesai aja. They praise God. Ada kasih karunia dari Tuhan. Tuhan bisa memakai seorang Charlie. Tuhan bisa memakai seorang Oci. Tapi Tuhan juga bisa memakai mereka berdua juga untuk bisa mau mempertahankan dan mau berubah. Masing-masing dikasih PR. Tentunya ujungnya ada pada mereka. Apakah mereka mau gak melakukan semua nasihat-nasihat yang saya berikan. Saya belum apa-apa. Sepertinya saya harus sekolah seperti Kak Cingcing. Karena Kak Cingcing sedang sekolah. Teknik konseling. Saya gak sekolah. Kak Cingcing sekolah. Jadi saya pikir nanti pulang dari tempat ini bisa berbondong-bondong menghubungi Kak Cingcing sampai. Kak Cingcing, aku gimana gitu loh ya. Nah, berani untuk meminta bantuan kepada orang yang tepat. Saya pikir Prof. Kak Cingcing itu sangat tepat. Lembut tapi di ujung nyekek. Itu udah pasti. Karena dia orang yang no compromise. Tapi lembut di awal, terima apa adanya, tapi ujungnya cekek, berubah. Kira-kira begitu ya, karena dia punya ilmu yang lebih tinggi lagi dari saya. Nah, saya cuma otodidak, tapi dia punya ilmunya begitu luar biasa. So, saya yakin ada kuasa-kuasa dari kegelapan yang sedang berusaha untuk menghancurkan setiap keluarga. Karena cara untuk menghancurkan gereja, rusak keluarganya. Cara untuk menghancurkan kota, rusak keluarganya. Cara untuk menghancurkan negeri, sederhana. Rusakin keluarganya. Karena keluargalah yang pertama kali dibangun oleh Tuhan di muka bumi ini. Itu sebabnya, yang pertama kali dibangun pasti penting. Bangun gedung, pasti fondasi dibangun pertama kali. Itu pasti penting. Karena penting, itu sebabnya iblis menghancurkan sesuatu yang penting di mata Tuhan. Nah, itu sebabnya kita akan bersama-sama berdoa buat Ahin dan Vita. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Kita arahkan kepada Ahin dan Vita. Kita akan bersama-sama. Bapa di dalam sorga. Kami bersepakat mendukung, mensupport untuk Ahin dan Vita. Untuk bisa stand strong. Untuk bisa punya kekuatan anugerah dari Bapa. Untuk melanjutkan perjuangan mereka. Untuk mempertahankan apa yang sudah Tuhan bangun. Temukan kami sebagai anak-anakmu bukan menghancurkan apa yang Tuhan bangun. Tapi memelihara, bahkan meningkatkan kualitas dari apa yang sudah engkau bangun. Kami bersepakat bersama-sama, berdoa, minta perlindungan Tuhan buat keluarga Ahin dan Vita. Untuk mereka disertai, dijagai oleh Tuhan. Sehingga panah api dari iblis tidak berhasil untuk menembus keluarga ini. Karena ada perlindungan ilahi dari Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat testimoninya, buat sarannya, buat nasihatnya, buat pesan-pesannya. Kami yakin belum sempurna, tetapi kami bersama-sama gereja Tuhan di tempat ini mensupport Ahin, Vita untuk melanjutkan perjuanganmu. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berani, tetap lakukan perubahan-perubahan kecil. Hal-hal sederhana, tapi bisa membawa perubahan. Jadilah the messenger of God. Ingat, hidupmu adalah messenger of God. Dan messenger of God punya tugas untuk bring a change, membawa perubahan di dalam kehidupan keluarga dan sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum saya berfirman, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan menggerakkan istri saya, karena istri saya mendapatkan pesan dari Tuhan buat kita. Dia suruh saya untuk menyampaikannya, tapi saya katakan, saya enggak mau, karena pesan itu datang kepadamu. So saya beri kesempatan
beberapa saat sebelum kita menutup firman Tuhan. Musik tetap alunkan lagu. Iringi. Oke. Okay. You are magnificent, eternal. Kita minta Roh Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Kita minta Tuhan untuk membuka paradigma yang selama ini tertanam dalam hidup kita. Sebelum kita menjadi agent of change, mari kita berubah. Sebelum kita menuntut suami kita berubah, mari kita sebagai istri kita minta Roh Tuhan untuk selidiki hati dan pikiran kita terhadap suami kita. Demikian juga suami terhadap istri. Tuhan mau bahwa keluarga yang ada di tempat ini sesuai dengan visinya adalah keluarga ilahi. Banyak problem dalam pasangan. Banyak aspek kehidupan akan mempengaruhi, akan menekan di kemudian hari untuk suami dan istri. Hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga. Mari kita berjaga-jaga untuk suami kita. Kita berjaga-jaga untuk istri kita. Iblis akan merusak apa yang menjadi yang penting buat Tuhan, bagi kerajaannya, itu yang akan iblis hancurkan. Tapi kita tidak cukup dengan kuasa daripada Tuhan. Kita juga harus punya hikmat daripada Tuhan untuk menyelesaikan semua problem yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan berubah kalau kita tahu. Kita tidak mungkin tahu kalau kita tidak belajar, tidak membaca. Doa merupakan senjata yang penting dalam kehidupan kekristenan. Tapi firman-Nya juga penting dalam kehidupan kekristenan sebagai fondasi di mana engkau mengenal Tuhan, engkau mengenal panggilan-Nya, engkau mengenal perkataan-perkataan-Nya secara detail supaya hidupmu tersusun rapi dengan detail. Banyak orang, mereka enggak tahu apa panggilan. Salah satu panggilanmu adalah menjadi agent of change. Yes. Di muka bumi ini. Yes. Berubah. Roma 12, 1 dan 2 katakan, ubah. Berubah oleh pembaruan budimu. Mari kita sama-sama koreksi di hidup kita. Bagaimana persekutuan kita bersama Tuhan. Di dalam doa kita. Yesus. Di dalam membaca firman, merenungkan firman, observasi
supaya firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari, hari ini saya minta suami istri, apapun aspek yang menekan kehidupanmu saat ini, mari bicara, komunikasi dan diskusikan dengan baik, dengan tepat, untuk menyelesaikan persoalannya. Tuhan akan tolong. Kuasanya, kasih karunia-Nya cukup buat kau, buat keluargamu, buat pasanganmu, buat kehidupan. Mari, suami istri, mari berpegangan tangan. Jadilah keluarga yang kokoh, yang punya hubungan yang manis, yang punya hubungan yang menyaksikan kasih Kristus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.